Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Bella HD. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi manfaat jahe untuk ibu hamil. Jahe merupakan salah satu tanaman toga, tanaman obat keluarga yang sering ditanam di halaman rumah bersama dengan tanaman lainnya. Tanaman yang sering ditanam bersama jahe adalah kencur, kunyit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selama ini jahe hanya dikenal sebagai obat untuk masuk angin dan juga mengobati kesleo. Khasiatnya untuk ibu hamil pun belum banyak yang tahu. Karena ketidaktahuan akan manfaat jahe untuk ibu hamil, maka menimbulkan keraguan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman dengan bahan dasar jahe. Mengingat kandungan di dalam jahe sangat banyak, tentu manfaat jahe tidak boleh dianggap remeh. Berikut ini berbagai macam manfaat yang akan didapatkan ibu hamil dari tanaman jahe. 1. Menurunkan tekanan darah. Ibu hamil tidak jarang memiliki tekanan darah yang tinggi. Bagi ibu hamil yang memiliki tekanan darah tinggi, bisa menurunkan tekanan darahnya menggunakan jahe. Alasannya adalah jahe mampu merangsang pelepasan dari hormon adrenalin dan bisa melancarkan pembuluh darah. Aliran darah bisa mengalir dengan lancar karena pembuluh darah yang lebar. Selain itu, pembuluh darah yang lebar bisa meringankan fungsi jantung. Jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh organ di dalam tubuh. 2. Melancarkan sistem pencernaan. Kandungan yang ada di dalam manfaat jahe untuk ibu hamil adalah enzim lipase dan juga protease. Enzim itu sangat membantu dalam sistem pencernaan. Tugas enzim tersebut adalah mencerna protein dan lemak dalam makanan sehingga sistem pencernaan bisa lancar. Pencernaan yang lancar bisa menghindarkan dari sembelit. 3. Meredakan mah bagi ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami mah bisa drop kondisi kesehatannya. Mengkonsumsi jahe hangat bisa meredakan dan menurunkan kadar asam lambung yang ada pada ibu hamil tersebut. Ketahuilah perbedaan mual ibu hamil dan mah untuk mendapat penanganan yang tepat. Ibu hamil muda sering mengalami perut kembung. Gejala ibu hamil muda adalah sering mengalami perut kembung yang diidentikan dengan masuk angin. Konsumsi manfaat jahe untuk ibu hamil yang hangat dan kaya akan zat singgeron bisa membuat reda perut kembung pada ibu hamil. 5. Menghilangkan gas berlebih. Ibu hamil sering tidak menyadari jika makanan yang dikonsumsinya bisa menimbulkan gas di dalam perutnya menjadi berlebih. Akibatnya adalah ibu hamil merasakan jika perutnya begah dan penuh. Rasa begah itu sangat membuat ibu hamil tidak nyaman. Gas berlebih bisa diakibatkan oleh mengkonsumsi sayur yang banyak mengandung gas seperti sayur kol. Untuk menghilangkan gas yang berlebih, bisa menggunakan jahe hangat. Senyawa fenol pada jahe bisa menghilangkan gas berlebih pada perut ibu hamil. 6. Menghilangkan mual. Saat morning sickness, banyak ibu hamil yang merasakan mual dan muntah. Untuk mengatasinya, ibu hamil bisa mengkonsumsi jahe hangat di setiap pagi. Kandungan minyak atsiri dan zat singgeron bisa menghilangkan mual ibu hamil. Aroma minyak atsiri yang khas bisa membuat rasa mual ibu hamil menjadi hilang. Sedangkan singgeron yang ada pada tanaman jahe bermanfaat untuk membuat perut menjadi lebih nyaman dan hangat. 6. Menghilangkan mual. Saat morning sickness, banyak ibu hamil yang merasakan mual dan muntah. Untuk mengatasinya, ibu hamil bisa mengkonsumsi jahe hangat di setiap pagi. Kandungan minyak atsiri dan zat singgeron bisa menghilangkan mual bagi ibu hamil. Aroma minyak atsiri yang khas bisa membuat rasa mual ibu hamil menjadi hilang. Sedangkan singgeron yang ada pada tanaman jahe bermanfaat untuk membuat perut menjadi lebih nyaman dan hangat.
7. Menghilangkan pusing. Ibu hamil yang morning sickness juga sering mengalami pusing saat pagi hari. Pusing tersebut sangat tidak nyaman bagi ibu hamil. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara efektif untuk menghilangkan pusing pada ibu hamil. Cara itu sangat mudah dan aman. Caranya adalah, ibu hamil bisa mengkonsumsi jahe hangat untuk menghilangkan rasa pusing yang dialaminya. Caranya adalah dengan menghirup dalam-dalam aroma jahe hangat sebelum meminumnya. Lakukan selama beberapa menit. Barulah setelah itu ibu hamil bisa meminumnya. Minyak atsiri yang ada pada manfaat jahe untuk ibu hamil bisa membuat rasa pusing hilang. 8. Menghilangkan stres. Ibu hamil sering mengalami stres. Hal itu bisa diakibatkan oleh kondisi lingkungan dan juga ketidakseimbangan hormon. Cara menjaga kehamilan agar tetap sehat dengan menghirup udara pagi dalam-dalam sambil ditemani secangkir jahe hangat bisa menghilangkan stres ibu hamil. 9. Aromaterapi. Aromaterapi memiliki sifat menenangkan dan melegakan. Ibu hamil butuh suasana yang tenang dan pikiran yang lega. Sayangnya, banyak ibu hamil yang sering tidak mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Untuk menciptakan ketenangan dan kelegaan, ibu hamil bisa menggunakan jahe sebagai aromaterapi. Caranya adalah, menumbuk jahe dan diseduh menggunakan air panas. Hiruplah dalam-dalam aroma dari jahe tersebut. Aroma yang dihasilkan dari minyak atsiri bisa berfungsi sebagai aromaterapi yang melegakan dan menenangkan. 10. Meningkatkan sistem imun tubuh. Vitamin C yang ada di dalam tanaman jahe bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh itu bermanfaat untuk menangkal berbagai macam penyakit yang ingin masuk ke dalam tubuh. Ibu hamil harus pintar menjaga kondisi tubuhnya. Hal itu dikarenakan jika kondisi tubuh yang tidak fit bisa berpengaruh pada janin yang dikandungnya. 11. Menghindari cacat lahir. Ibu hamil bisa mengkonsumsi jahe untuk bisa menghindari cacat lahir dan juga ketidaknormalan fungsi otak. Hal itu dikarenakan di dalam manfaat jahe untuk ibu hamil terdapat manfaat asam folat yang penting untuk janin. 12. Membuat badan menjadi segar. Akibat badan yang drop dikarenakan morning sickness, banyak ibu hamil yang mengeluhkan badannya tidak segar dan mengalami lemas dan lesu. Untuk membuat tubuh dan badan ibu hamil menjadi segar kembali, ibu hamil bisa mengkonsumsi minuman jahe hangat. Kandungan singgeron yang ada dalam jahe bisa menyegarkan tubuh ibu hamil. 13. Membangkitkan stamina. Minuman jahe hangat yang dikonsumsi ibu hamil bisa membuat stamina ibu hamil yang tadinya lemas menjadi bertenaga kembali. Banyaknya vitamin yang ada dalam jahe bisa membuat tubuh ibu hamil sehat dan berstamina. 14. Membangkitkan nafsu makan. Banyak fakta ditemukan pada ibu hamil yang mengalami morning sickness. Harus mengkonsumsi minuman jahe hangat terlebih dahulu sebelum makan. Hal itu dikarenakan jahe bisa membangkitkan nafsu makan selama kehamilan, terutama bagi ibu hamil yang mengalami morning sickness. Kandungan singgeron yang ada dalam manfaat jahe untuk ibu hamil akan menambah nafsu makan dan menghilangkan mual sehingga makan lebih nyaman. 15. Melindungi dari radikal bebas. Selama kehamilan, ibu hamil akan sangat rentan terhadap radikal bebas. Radikal bebas bisa menyebabkan berbagai macam gangguan dan masalah kesehatan. Selain itu, radikal bebas akan membuat banyak toksin atau racun masuk ke dalam tubuh. Jahe memiliki vitamin C seperti manfaat buah-buahan untuk ibu hamil yang bisa berguna untuk menangkal radikal bebas yang ada di sekitar ibu hamil. 16. Obat alami. Selama kehamilan, ibu hamil rentan terhadap berbagai macam penyakit. Penyakit tersebut misalnya adalah sakit gigi, demam, sakit kepala, migrain, dan berbagai macam penyakit lainnya.
Mengkonsumsi jahe bermanfaat sebagai obat alami untuk bisa meringankan dan meredakan rasa sakit dari penyakit-penyakit tersebut. Hindari pemakaian dan konsumsi obat kimia yang berlebihan dikarenakan bisa berbahaya bagi janin yang ada di dalam kandungan ibu hamil. 17. Menghindarkan dari gangguan kehamilan. Banyak gangguan kehamilan yang akan terjadi pada ibu hamil. Gangguan kehamilan itu sering menyerang dan mendera ibu hamil. Gangguan kehamilan itu berupa punggung nyeri, pinggang nyeri, dan juga perut nyeri. Untuk mengatasi gangguan kehamilan tersebut, ibu hamil bisa mengkonsumsi jahe yang hangat atau berbagai macam olahan jahe. Kandungan senyawa yang ada dalam jahe bisa menghindarkan dan meredakan gangguan kehamilan pada ibu hamil. Cara menghilangkan gangguan kehamilan dengan wedang jahe bisa dengan merebus jahe bersama dengan gula sampai mendidih dan diminum selagi hangat. Mari mengenal jahe lebih dekat. Jahe dikenal dengan nama ilmiah Cyniber officinale. Jahe merupakan tanaman yang berkembang biak dan tumbuh menggunakan rimpang. Selama berabad-abad tahun yang lalu, jahe telah dikenal sebagai tanaman rempah-rempah dan juga bahan obat tradisional. Rimpang jahe bentuknya menjari dan menyerupai jari, ruasnya mengembung. Jahe jika dikonsumsi akan menghasilkan rasa pedas dan panas. Rasa pedas dan panasnya adalah ciri khas dari jahe. Banyak masyarakat Indonesia yang suka akan rasa khas dari jahe tersebut. Rasa hangat yang khas pada jahe memberikan manfaat kesehatan sekaligus sangat baik jika dikonsumsi ibu hamil. Namun, konsumsi jahe dengan tidak berlebihan agar tidak membawa dampak efek samping nantinya. Nah, demikianlah manfaat jahe untuk ibu hamil. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.